Saudara, Timnas Indonesia U23 akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter saat melawan Timnas Korea Selatan U23. Bahkan tiket penonton di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar sudah ludes terjual. Supporter Timnas Indonesia akan berkumpul dan memanaskan stadion dengan sorak-sorai. Para supporter berharap Timnas kembali tampil gemilang dan bisa mengalahkan Korea Selatan. Namun saudara, para pendukung Timnas Indonesia dibuat khawatir pasalnya pengadil di laga Indonesia melawan Korea Selatan adalah wasit kontroversial Son Evans. Nama Son Evans ini sudah tak asing lagi di telinga warga Indonesia. Sang pengadil asal Australia ini pernah memimpin 3 laga Liga 1 Indonesia di tahun 2017 dan Asian Games 2018. Kepemimpinan Son Evans dinilai kontroversial. Dalam melawan Korea Selatan, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan akan kembali menurunkan formasi.